Saudara rakan kita Siti Izawati di daerah Temburong. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Syukur alhamdulillah. Rasa-rasanya saya dan Siti Izawati berjanji ya hari Ya ini. ke? Baik, Siti Izawati, sebenarnya kita ingin mengetahui apa antara kemahiran yang ingin Siti Izawati cuba dalami, memandangkan hari ini kita akan mengetahui bengkel-bengkel yang akan disediakan, yang akan berlangsung. Jadi mungkin Siti Izawati boleh kongsikan. Ya, alhamdulillah, sebetulnya ingin dikongsikan juga. Sebetulnya saya merupakan bekas pelajar di Pusat Pembangunan Belia dalam jurusan solekan dan dandanan rambut pada tahun 2002 hingga 2003. Jadi satu pengalaman yang cukup menarik ya sepanjang berada di Pusat Pembangunan Belia selama 9 bulan. Oh, jadi itu antara pengalaman. Jadi mungkin saya dan juga Siti Mariam dapat belajar dari Siti Izawati. Ya, betul. Sebenarnya tadi Insya Siti Mariam Allah pun ada kongsikan. Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Baik. Sebetulnya selepas ini ingin cuba mempelajari lagi dalam bidang masakan. Walaupun kata orang bukan je bucap independen memasak, pandai memasak. Namun pada masa ini kita ini mengetahui banyak masakan-masakan kata orang yang menjadi viral lah. Jadi kami cuba untuk mempelajari lagi kalau ada kesempatan lah, ataupun ruang untuk mempelajarinya. Tepat. Walaupun sudah pandai memasak, tetapi apa salahnya untuk mengikuti kursus memasak kerana ada pelbagai jenis masakan yang betul. Belum lagi pernah dicuba. Betul. Jadi insyaAllah. InsyaAllah kalau saya panggil saja untuk merasa makanan itu zaman kedak. InsyaAllah. Jadi tester. Baik, kita teruskan bersama dengan Siti Izawati. Silakan. Ya, terima kasih Muammar dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Ingin kita kongsikan keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini mendung. Jadi apa yang kita harapkan, apapun jua perancangan dan urusan bisnes kita pada hari ini, mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Baiklah Auda dari daerah Temburong. Apa kata terlebih dahulu kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Apakah bahan yang disediakan? Kita saksikan bersama. Tumbuhan memainkan peranan dalam sentitik dalam kehidupan manusia seharian. Namun begitu, kehadiran dan kewujudan tumbuh-tumbuhan ini amatlah tidak disedari oleh sebilangan orang di zaman moden ini. Hasil daripada kajian dan penemuan ahli saintis telah banyak membantu dalam bidang ekonomi, khasnya dalam bidang perubatan dan pemakanan. Bagaimana pula dengan peranannya dalam kebudayaan dan amalan tradisi kita seharian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Dan sekarang saya berada di salah sebuah kebun yang terletak di Kampung Negalang Unat. Jadi pada kali ini, kami akan membawa Auda penonton untuk mengetahui beberapa jenis daun ubi. Selalunya kita ni tahu banyak daun ubi. Tapi kita ni dah mengetahui ataupun mengenali jenis-jenis ubi dan apakah nama-namanya. Jadi Auda, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami untuk mengetahui apakah jenis-jenis daun ubi yang terdapat di negara kita ini. Jom. Ambil daun apa? Ubi atau pucuk ubi merupakan satu jenis sayuran atau ulam yang sangat popular. Selain daripada itu, ianya mempunyai khasiat yang tersendiri. Siapa di kalangan kita yang tidak mengenali pucuk ubi? Sayur ini juga merupakan sayur kampung yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri, di mana lazimnya pucuk ubi yang dimakan ini adalah organik 100%. Ini adalah kerana pohonnya selalu ditanam, dihampiri semua tempat tanpa memerlukan penjagaan khusus. Tetapi jarang ianya dibaja atau disimbul racun sekalipun. Ini menjadikan sayur pucuk ubi ini amat tinggi nilainya dan selamat dimakan serta sedap.
ia mengandungi pelbagai mineral, vitamin, asid amino dan protein yang sangat diperlukan badan. Pohon daun ubi ditanam menggunakan keratan batang dengan jarak 1 meter sama ada di atas tanah yang lembap. Bagi pengusaha tempatan, Yusof bin Kaling mengongsikan pada permulaannya hanya sekadar hobi dan suka-suka bagi mengisi masa lapang sahaja. Dan kini penanaman daun ubi ini telah menjadi sumber pendapatan kepada beliau sekeluarga setelah bersara dari berkhidmat dengan kerajaan. Namun beliau tidak menyangka hobi tersebut mampu menjana pendapatan dan beliau memiliki beberapa bidang tanah yang khusus untuk tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Daun ubi ini, daun ubi kayu yang kita dipanggil biasa daun ubi kayu. Jadi karangan ini, daun ubi ini bermacam-macam jenis. Dulu ubi kapuk saja, ubi kayu, ubi kapuk sama ubi pikul. Rupanya kalau macam ubi kapuk ini, tangkainya merah kan, daun sama hijau, tangkainya merah, batang memutih sedikit lah, kelabu-kelabu. Pasal isi memang memanjang isinya. Ia kegunaannya ubi kapuk ini untuk orang mencari ikan. Bukannya untuk dimakan saja kan, untuk mencari ikan, nenggala, ikan, macam tu. Kalau ubi lain nemau tu, mesti ubi kapuk. Jadikan umpan untuk pencarian orang mencari ikan lah. Ubi yang baru ini, ubi yang panjang daun, sama ada yang merah tadi kan, daunnya merah-merah, panjang, lebih panjang. Ubi hijau, hijau daun. Diorang namakan karangan ini daun ubi apa? Kris. Diorang namakan karangan ini. Jadi atau yang paling laris lah dua jenis atau tiga jenis macam ubi apa tadi ubi keriting. Yang lambut daunnya. Ada jenis-jenis ubi itu. Macam ubi anu kan ubi apa ni kapuk. Ada yang merah tangkainya sejenis, ada yang merah juga daunnya. Atau ubi dipanggil ubi kapok, ubi tahun. Setahun baru berisi itu. Kalau yang tanam biasa ini, 6 bulan. Macam aku memang dari awal lah. Dari nyorang, dari sudah muda-muda, memang minat berkabun ini. Cocok tanaman ini, ada minat daripada mama bapa dulu. Jadi aku ni menyambung keraja lah. Jadi minat sampai warga mas. Jadi macam orang-orang yang di luar sana warga mas yang baiknya sudah macam yang bagas berkeraja kan, sudah pincin. Baiklah berkabun sedikit. Berkabun sedikit bertanam apa macam untuk gulai yang kampung kah, yang sepatu-patu yang baiknya, yang mudah-mudah. Yang tercari yang susah untuk kita ni mengeluarkan palu untuk siksaan. Siapa tidak merasa gembira apabila kesungguhan dan kegigihan mengusahakan ladang tanaman membuahkan hasil yang luar biasa. Lebih-lebih lagi apabila usaha itu dapat dikongsi dan dihargai bersama orang-orang lain. Selain daripada itu, beliau juga mempunyai matlamat iaitu untuk memajukan industri buah-buahan tempatan di negara ini, menjadikan tempat ini sebagai lawatan, penyelidikan dan memberi peluang pekerjaan khususnya penduduk daerah Temburong. Alhamdulillah, Auda, itu dia sebentar tadi pendekatan kami mengenai dengan beberapa jenis daun ubi yang terdapat di kebun ini. Ada 6 jenis ubi yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan adanya sedikit sebanyak pengongsian yang telah pun dikongsikan sebentar tadi akan dapat memberikan ketani manfaat dan mengetahui macam mana usulnya jenis-jenis ubi, daun ubi yang terdapat di kebun ini. Jadi mudah-mudahan akan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan di sekitar di luar sana. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.